Mengutip laman resmi DPR RI, Muhaimin Iskandar, atau yang lebih dikenal Caimin, merupakan seseorang yang aktif dalam bidang politik. Karir politik terakhirnya yaitu sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Caimin juga tercatat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker Trans periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Mahfud MD merupakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HM Menkopolhukam dalam Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, Mahfud adalah seorang ahli hukum yang memiliki pengalaman sebagai Hakim Konstitusi Indonesia serta anggota DPR. Mahfud MD juga dikenal sebagai staf pengajar dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia UI Yogyakarta sejak tahun 1984. Mengutip laman resmi Prokompin Surakarta, Gibran Rakabuming Raka merupakan wali kota Solo periode tahun 2021 sampai tahun 2026 dan putra sulung Presiden Joko Widodo. Sebelum terjun ke dunia politik, ia aktif berkecimpung dalam dunia bisnis kuliner. Tercatat beberapa usaha yang dimilikinya yaitu Mangkokku, Cili Pari, Ternak Kopi, dan lain-lain. Nah, itulah profil singkat tiga pasangan Capres dan Cawapres yang akan berkontestasi pada Pilpres tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU akan menggelar debat calon wakil presiden Cawapres pada Jumat 22 Desember tahun 2023 pukul 19 WIB di Jakarta Convention Center JCC. Tema besar debat Cawapres perdana ini akan membahas soal ekonomi. Debat Cawapres ini merupakan debat kedua dalam rangkaian debat Capres-Cawapres pemilihan Presiden Pilpres tahun 2024. Debat ini akan diikuti oleh ketiga Cawapres, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Meski para Capres akan hadir, tetapi porsi bicara hanya untuk Cawapres.